Saudara-saudari yang terkasih, para romo, para suster, para guru, karyawan, karyawati Yayasan Saverius, putra-putri Saverian sejati yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian undangan Yesus dalam Injil Matius bab 11 ayat 28-30. Sebuah undangan yang luar biasa, simpatik dan pasti menjadi impian setiap orang. Dan kata-kata ini, kata-kata Yesus ini sengaja diambil sebagai tema kegiatan misa pelantikan dan pembukaan tahun ajaran pendidikan 2020-2021. Ini untuk kita jadikan sebagai ayat emas, kata-kata yang membangkitkan spirit, membangkitkan semangat dalam menjalani tugas dan perutusan kita masing-masing di tengah-tengah situasi yang tidak mudah yang diakibatkan oleh virus corona. Dan sebagai insan yang berkarya dalam dunia pendidikan, kita juga merasakan bagaimana dampak virus corona itu. Kegiatan belajar mengajar kita lakukan dari jarak jauh. Harus akrab dengan penggunaan alat-alat teknologi yang bagi sebagian orang tidak mudah, bahkan menjadi beban dan tidak sedikit yang mengalami stres. Berhadapan dengan kesulitan yang nyata di depan mata, tidak sedikit mulut begitu ringannya untuk mempertanyakan keberadaan Allah. Seruan Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini menggambarkan cetusan manusia di tengah penderitaan pandemi COVID-19 ini. Parahnya kadang pertanyaan-pertanyaan semacam ini dapat menjadikan orang frustasi dan akhirnya menolak adanya Tuhan. Bahkan ada yang menganggap bahwa Tuhan sudah mati. Pertanyaan semacam ini sulit dijawab karena melibatkan misteri Tuhan sendiri. Perumpamaan ilalang dan gandum. Ini memberi jawaban yang saya kira tepat untuk persoalan yang sekarang ini kita hadapi. Di dalam kehidupan dunia kita sekarang ini, kebaikan, kejahatan hidup bersama-sama. Ketika penderitaan, ketika kejahatan merajalela, kerap kali muncul keinginan bahwa agar penderitaan dienyahkan saja dari kehidupan manusia bersama. Kita merasa bahwa alangkah indahnya kehidupan jika semua orang adalah baik-baik dan tidak ada yang jahat, tidak ada penderitaan yang dialami. Dengan mengumumkan perumpamaan tentang ilalang dan gandum, Yesus mau menunjukkan bahwa standar-standar yang dipakai manusia seringkali tidak cocok dengan standar-standar yang dipakai oleh Allah. Maka kita ingat dalam kitab Yesaya bab 55 ayat 8, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Menurut Yesus, gandum dan ilalang dibiarkan hidup bersama, tetapi dalam pengadilan terakhir semuanya akan dipisahkan. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak pernah mengetahui maksud Allah. Namun yang pasti bahwa Roh Kudus terus bekerja di dalam hati setiap orang. Walau tidak kelihatan, Allah terus bekerja dan tidak tinggal diam. Hanya saja caranya tidak kita ketahui, karena kita cenderung melihat apa yang kelihatan oleh mata kita. Kita mengharapkan pertolongan Tuhan yang instan atau segera datang. Sementara Tuhan mempunyai kebijaksanaan waktunya sendiri. Sebab cara pandang kita memang berbeda dengan cara pandang Allah. Kejadian-kejadian yang menyedihkan yang terjadi akhir-akhir ini mungkin dapat membuat kita prihatin. Seharusnya meningkatkan pengharapan kita agar Tuhan memakai kejadian-kejadian yang buruk sekalipun untuk mendatangkan hal-hal yang baik kepada umat-Nya. Masa sulit ini, mari kita tetap kreatif, tetap produktif tanpa kehilangan kewaspadaan. Jangan pernah putus asa, tetap berpengharapan. Percayalah bahwa rancangan Tuhan itu baik untuk kita, yaitu rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan. Sebuah rancangan untuk memberi hari dengan penuh harapan. Mari kita ingat dalam Injil Matius bab 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tetap sehat, mari datang kepada Yesus yang hari ini bersabda kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan belajarlah Bapak Ibu, pengurus yayasan, para guru, pramubakti, karyawan, dan siswa-siswi Saverius. Salam sehat! Saya, Romo Pit Yunanto, Dewan Pengawas Yayasan Saverius, kepada para guru, para karyawan, para pramubakti, siswa-siswi mengucapkan selamat menjalani tahun pendidikan 2020-2021. Semoga di masa pandemi ini Anda semua sehat, Anda semua semangat, Anda semua bahagia. Oleh karena itu, jadilah pelopor untuk mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, supaya kesehatan terjamin sehingga bisa mengikuti, melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati. Bapak dan Ibu pengurus Yayasan Saverius serta SDM Kependidikan Yayasan Saverius serta anak-anak didik sekalian dari sekolah Yayasan Saverius. Saya Yohanes Arum Yono, Uskup Keuskupan Tanjung Karang. Saya ingin mengucapkan selamat memasuki tahun ajaran 2020-2021. Masa pandemi COVID-19 ini barangkali membuat kita tergagap-gagap. Tetapi masa ini justru merupakan kesempatan kita untuk kreatif, mencari solusi, menempa diri, sehingga kita menjadi semakin matang dan semakin dewasa dalam kemanusiaan maupun dalam psikologi, mentalitas, juga dewasa dalam iman. Tuhan Petrus suka pepaya dipetik dibuat sayur. Yayasan Saverius tetaplah jaya karena anak didiknya. Yayasan Saverius tetaplah jaya karena anak didiknya berbudi luhur. Tuhan memberkati.